Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas berita transfer resmi Persib Bandung musim 2024-2025. Banyak kejutan di bursa transfer baru ini. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung, kabar terbaru hari ini. Dan berikut berita transfer resmi Persib Bandung musim 2024-2025. Ada Andi Setio dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Dan berikut kabar terbaru Persib Bandung. Berikut kabar dari pemain asal Persikabo 1973, yaitu Andi Setio, dikabarkan akan merapat ke Persib untuk musim depan 2024-2025. Usia 26 tahun, tinggi badan 180 cm, posisi bek tengah, harga pasar 2,61 miliar. Selanjutnya ada pemain asal Persija Jakarta, yaitu Rizky Ridho. Usia 22 tahun, tinggi badan 183, posisi bek tengah. Harga pasar 6,95 miliar rupiah, dikabarkan akan merapat ke Persib. Berikut ada pemain baru Persib Bandung, yaitu Ramadan Sananta asal klub Persis Solo. Usia 21 tahun, posisi depan tengah, memiliki harga pasar 4,78 miliar rupiah, dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Berikutnya ada Putu Gede asal klub Bayangkara FC, usia 28 tahun, posisi bek kanan, harga pasar 3,04 miliar rupiah, dikabarkan merapat ke Persib. Berikutnya ada Ezechiel Doasel asal klub Bekasi City, posisi depan tengah, harga pasar 3,04 miliar rupiah, dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Selanjutnya ada Bergson asal klub Johor Darul Takzim, posisi depan tengah asal negara Brasil, harga pasar 7,82 miliar, dikabarkan merapat ke Persib. Berikutnya ada Raja Nainggolan, posisi gelandang tengah asal negara Belgia, usia 35, harga pasar 69,5 miliar rupiah, dikabarkan merapat ke Persib Bandung. Berikut kabar dari Dewa United, dikabarkan akan mendatangkan Taishi Marukawa asal negara Jepang, asal klub PSIS Semarang, posisi winger, usia 27 tahun, dikabarkan akan merapat ke Dewa United. Berikutnya kabar dari Semen Padang, dikabarkan akan mendatangkan Irsyad Maulana asal klub Persita Tangerang, posisi midfielder, usia 30 tahun, dikabarkan akan merapat. Selanjutnya kabar dari Rival Wahyudi, dikabarkan akan merapat ke Persis Solo, klub asal Persebaya, posisi midfielder, usia 25 tahun. Berikutnya kabar dari Maluti United, dikabarkan akan mendatangkan Manati Lestusen, klub asal Persikabo 1973, posisi midfielder, usia 30 tahun. Selanjutnya ada kabar dari PS Barito Putra, dikabarkan akan mendatangkan Arhan Fikri, klub asal Arema FC, posisi midfielder, usia 19 tahun, dikabarkan akan merapat ke Barito Putra. Berikutnya, rumor dari PSBS Biak, dikabarkan akan mendatangkan Osvaldo Hai, klub asal Bayangkara FC, posisi winger, usia 25 tahun. Berikutnya ada Fredrian Wahyu, dikabarkan akan merapat ke Maluti United, klub asal PSIS Semarang, posisi fullback, usia 26 tahun, dikabarkan akan ke Maluti United. Selanjutnya rumor dari Wahyu Prasetyo, dikabarkan akan merapat ke Maluti United, klub asal PSIS Semarang, posisi
defender usia 26 tahun. Berikutnya kabar dari Rico Simanjutak, dikabarkan akan merapat ke Semen Padang, klub asal Persija, posisi winger. Usia Rico Simanjutak saat ini mencapai 32 tahun. Berikutnya ada kabar dari Persib Bandung, dikabarkan akan mendatangkan Alexandro Ferreira, asal negara Brazil, klub asal PSBS Biak, posisi forward, usia 26 tahun. Berikutnya kabar dari Persebaya Surabaya, dikabarkan akan mendatangkan Yusuf Mailana, klub asal Persik Kediri, posisi fullback, usia 25 tahun. Berikutnya kabar dari Malut United, dikabarkan akan mendatangkan Awan Seto, klub asal Bayangkara FC, posisi penjaga gawang, usia 27 tahun. Selanjutnya kabar dari PSIS Semarang, dikabarkan akan mendatangkan Chisom Chikatara, asal negara Nigeria, klub asal tanpa klub, posisi forward, usia 29 tahun. Selanjutnya kabar dari PSBS Biak, dikabarkan akan mendatangkan Terence Buhiri, klub asal Borneo FC, posisi winger, usia 27 tahun. Selanjutnya kabar dari Dewa United, dikabarkan akan mendatangkan Ezra Walian, klub asal Persib Bandung, posisi forward, usia 26 tahun. Selanjutnya Semen Padang, dikabarkan akan mendatangkan Rico Simanjutak, klub asal Persija Jakarta, posisi winger, usia 32 tahun. Masih dari Semen Padang, dikabarkan akan mendatangkan Teja Pakualam, klub asal Persib Bandung, posisi penjaga gawang, usia 29 tahun. Oke guys, itu tadi update pemain baru Persib Bandung Liga 1 2024-2025 resmi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku.